Manuel Hidalgo. Pemain sayap lincah. Terus melakukan satu lampungan ke depan. Agak baik sebenarnya. Azam masih lagi belum hilang bola. Baik tolakan ini. Daniel, itu dah. Untuk melakukan satu serangan di bahagian tepi kali ini. Masuk di situ. Dan Badrul melakukan percubaan tinggi. Dan pantas mereka menyambar untuk melakukan satu lagi counter attack. Masih lagi Hidalgo. Ada dua pemain. Cantik kali ini Hidalgo. Dan peluang itu diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cemat. Namun masih lagi dalam kawalan Sepahang ketika ini. Azam lagi sekali. Cross dan sudah offside sebenarnya. Whistle dibunyikan lebih awal. Walaupun kualiti sepakan daripada Steven Rodriguez itu agak menarik. Kita perhatikan di sini. Yang offside lebih awal adalah Azam sebenarnya. Sebelum dia melakukan hantaran silang ini. Kerana whistle dibunyikan lebih awal oleh pengadil. Sambil pembantu pengadil Muhammad Harif menakhir juga menunjukkan isyarat lebih awal. Jadi itu satu bentuk amaran yang diberikan oleh tuan rumah. Ketika mereka memiliki peluang melalui sepakan sudut tadi. Diteruskan oleh pengadil. Sabah menyerang ketika ini. Stuart Wilkins. Ditanduk untuk membolehkan corner. Baik daripada Stuart Wilkins. Dan juga tindakan yang baik juga dilakukan oleh Faziev. Namun kita berikan tumpuan untuk Badrul Bakhtiar yang akan mengambil sepakan sudut untuk Sabah ketika ini. Yang kedua untuk Sabah. Terus Fapos. Tandukan off balance dilakukan di situ oleh Stuart Wilkins. Baki. Cuba untuk masuk. Lepas kali ini. Terus dia melakukan satu tolakan. Sayang. Sedikit tersasar. Tandukan yang dilakukan oleh Steven Rodriguez. Cuba mencari Syarul. Baik hantaran dilakukan. Pestas yang baik daripada Dargo. Dia cuba melakukan curling shot. Namun tinggi. Terus melakukan lambungan. Tandukan yang mudah di situ. Untuk diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cemat. Dargo lagi sekali. Percubaan. Dapat ditepis oleh Khairul Fahmi Cemat. Belum selamat sepenuhnya lagi untuk Sabah. Dan kali ini berjaya dikeluarkan di situ. Dan datang lagi. Yang dilakukan oleh Muslim. Sambil itu Badrul Bakhtiar akan mengambil sepakan ini. Berbaki 5 minit separuh masa yang pertama. Untuk Sabah. Hampir-hampir saja di situ. Dami dilakukan oleh Tanah Balon. Namun Mamadou Samassa tidak terpedaya. Azam Aziz untuk Sepahang ketika ini. Hidalgo membantu. Hidalgo percubaan. Dan diselamatkan lagi sekali oleh Khairul Fahmi Cemat. Rodriguez cari Hidalgo. Hidalgo terus tolakannya dan Khairul Fahmi Cemat. Pantas untuk menerpa dan juga melakukan tangkapan dengan baik kali ini. Hidalgo dicari sebelah sayap sana. Hidalgo menggerakkan bola ketika ini. Manuel Hidalgo terus lakukan tolakan ke depan. Tak sampai. Adapun tak dapat dicapai di situ oleh Steven Rodriguez. Belum pantas Sadil lepas kali ini. Sadil masuk dalam kawasan penalti. Sadil Ramdhani. Namun tindakan pantas juga dilakukan oleh Syazad Faziev untuk menyelamatkan keadaan. Hampir-hampir saja Faziev ditewaskan di situ oleh Sadil. Jadi Mamadou Samassa sedang bersedia. Sadil terus melakukan percubaan di tepi di situ. Namun dia menjadi penghalang yang terakhir adalah Mamadou Samassa.
Dia membaca dengan tepat bola itu. Mereka Sambaya. Masih lagi Sabah melakukan serangan. Oh, satu percubaan yang dilepaskan dengan begitu padu di situ oleh Dominic. Juga beraksi dengan baik sebelum ini. Dan peluang dilepaskan jembatan itu. Balik Baki Udin. Nah, sekali ini serangan cuba dilakukan dari sebelah sayap. Sadil dan dapat dikeluarkan menggunakan kaki saja. Ah, baik kali ini peluang dilepaskan jembatan di situ oleh Taki. Dia mungkin agak terburu-buru sebenarnya. Keluarkan dari kawasan penalti dan dilarikan dengan baik di sini oleh Sadil Ramdhani. Ah, bagaimana peluang ini? 4-2 untuk Sabah menyerang. Sabah berpeluang kali ini. Taki terus. Dia melakukan percubaan yang agak lemah sebenarnya. Walaupun dia memiliki pilihan. Baki Udin. Cuba untuk masuk. Kevin Ingresso. Dan Suhail. Sekali lagi mencari Baki. Terus hantaran ke depan. Dan gol! Steven Rodriguez. Jaringan yang cukup-cukup penting. Menuju 5 minit terakhir. Satu gerakan yang tersusun sebenarnya. Dilakukan oleh Pahang. Dalam masa kita melihat peluang dimiliki oleh Sabah tadi. Yang gagal dimanfaatkan oleh mereka. Ketika Sri Pahang. Mereka mendapat peluang dan mereka menggunakannya. Melalui jaringan daripada Steven Rodriguez. Seterusnya dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Mungkin cara dia meraihkan gol tadi. Terlampau gembira agaknya. Namun yang penting di sini untuk Sri Pahang adalah mereka sedang berada di depan. Baki Udin memainkan peranan besar untuk melakukan assist. Satu tandukan yang baik sebenarnya untuk menewaskan Khairul Fahmi Cemat. Setelah beberapa kali mencuba. Begitu juga dengan separuh masa yang pertama. Dan akhirnya Pahang memecah kebuntuan mereka. Melalui Steven Titi Rodriguez. Gol pada minit ke-86. Oh, baik kali ini untuk Sabah melakukan serangan di bahagian sayap. Peluang untuk melepaskan rebatan kali ini. Dan bagaimana Maxius? Ah, belum melakukan percubaan. Cuba untuk mendapatkan perhatian penalti. Tidak kata pengadil. Sabah lagi sekali baik untuk Maxius kali ini. Dia perlu melepaskan pemain lawan dan keras dilakukan agak cepat sebenarnya. Namun masih lagi berpeluang. Maxius. Sadil. Taki. Dan itu dia. Gol. Jaringan penyamaan berjaya dilakukan. Satu sama ketika ini. Oh. Menuju ke penghujung perlawanan ini. Dominic menceriakan Sabah. Menewaskan Mamadou Samassa. Mungkin berkesempatan untuk kita saksikan lagi sekali bagaimana gol itu terhasil. Jadi satu sama daripada tindakan ini. Sadil melakukan hantaran ke far post. Disambut oleh Taiki. Disudahkan oleh Dominic. Walaupun pemain-pemain Sri Pahang mengharapkan di situ ada syarat offside diberikan. Namun tidak kata pengadil. Kelekaan jelas di barisan pertahanan Sri Pahang. Jadi kedudukan menjadi kembali terbuka untuk kedua pasukan mencari pemenang menuju ke penghujung saingan pada malam ini. Dominic Tan 89 ketika pemain-pemain Sri Pahang mempersiapkan benteng mereka. Jadi tugas Sadil adalah mencari gol penting yang boleh membawa tiga mata kepada Sabah dalam perlawanan ini. Sadil Ramdhani sudah bersedia untuk Sabah. Sadil, oh, kali ini dia terjatuh sebelum sempat melakukan tembakan yang tepat. Akhir ini ketika Terengganu sedang mendahului KL 2-0. Dan kali ini peluang untuk Sabah keras dilakukan dalam kawasan penalti. Dan tandukan yang dilakukan. Dan
jelas sekali menceriakan keseluruhan penyokong Sabah. Ini sudah pastinya boleh membawakan tiga mata penting pada malam ini untuk Sabah. Pak Tesu adalah orangnya. Pak Tesu adalah wira untuk menyelamatkan Sabah. Walaupun mereka ketinggalan, hampir-hampir saja kehilangan mata. Namun kita perhatikan lagi sekali, Dominic juga memainkan peranan di situ. Dan di sinilah kealpaan barisan pertahanan Pahang menghukum mereka. Dilengkapkan dengan jaringan yang menarik yang dilakukan oleh Pak Tesu. Jadi tugas Sabah hanya perlu bertahan, mempertahankan kedudukan ini. Gol ke-8 daripada Pak Tesu musim ini. Oh, dramatik nampaknya. Sebagian percuma jauh dilakukan. Belum ada whistle lagi. Clearance dilakukan dan itu dia. Whistle penamat dibunyikan oleh pengadil. Menggembirakan Sabah, menggembirakan Pak Tesu, menggembirakan rakan-rakannya. Sekaligus memadam harapan Pahang. Walaupun pemain ini mampu memberikan gol pendahuluan sebentar tadi. Perlawanan yang menarik sebenarnya yang berlangsung di Stadium Darul Makmur ini untuk kedua pasukan yang mempamerkan aksi yang sama kuat sebelum mereka dipisahkan dengan satu gol yang dilakukan oleh Sri Pahang dan dua gol berjaya dilakukan oleh Sabah. Khususnya menuju ke 5 minit yang terakhir. Cukup dramatik aksi di Stadium Darul Makmur pada malam ini.